Ada apa dengan Natalie Holzer? Okay. Barusan memposting video ataupun foto ya kan tanpa hijab. Tanpa hijab. Ini memang sesuatu yang mencengangkan sekali dan juga mendadak lepas hijab. Ada apa gerangan dengan Natalie Holzer? Adakah keputusan ini berkaitan dengan sang mantan suami? Setelah Natalie secara terang-terangan menyindir Sule dan menilai komedian satu ini lebih mementingkan pekerjaan ketimbang anak mereka, sejuta sedap tentang renggangnya hubungan dengan Sule mantan suaminya, Natalie Holzer bagikan unggahan yang lagi-lagi menghentak publik. Bagikan video hitam putih berlatar penggalan lagu Runtuh dari Feby Putri featuring Firza Besari, Natalie Holzer tampil tanpa menggunakan kerudung. Membiarkan rambutnya tergerai, latar lagu itu seakan mewakili isi hati Natalie, meski mantan istri Sule ini tak menyematkan caption sama sekali. Mendapati aksi Natalie mendadak lepas hijab, kolom komentarnya seketika penuh pro dan kontra dari warganet. Ada yang menilai itu adalah pilihan dan proses Natalie, namun ada pula yang menyayangkan dan merasa Natalie lebih cantik dalam balutan tudung islami. Mantan istri terkait dugaan KDRT serta kekerasan seksual, Rizal Gibran seret-seret ke polisi dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dilaporkan Sarah Tahtar. Dirinya datangi pihak penyidik untuk beri klarifikasi terkait laporan mantan suami. Tak cukup sampai di sini, Sarah yang tanti berjuang tuntut keadilan kembali lancarkan serangan dengan laporkan Rizal terkait dugaan membuat laporan palsu serta fitnah. Ya, intinya Sarah juga keberatan atas apa yang menjadi laporan polisinya Rizal. Makanya di sini Sarah membuatkan laporan polisi lagi. Tanya. Gimana Kak Sarah ini akhirnya balik lagi ke kantor polisi untuk melaporkan sang mantan? Sedikit lega. Sedikit lega. Sedikit lega. Sedikit lega. Dan capek juga sih lumayan. Yang salah harus dihukum sih. Sejatinya, Sarah lelah dengan aksi saling serang. Tapi dirinya tak menyerah pasrah hingga Rizal diseret ke juri tahanan atas dua laporan yang telah dibuat serta diproses polisi.